Kita buat lepas habis kelas ha. Pukul 2, pukul 3, pukul 3 esok eh. Esok kita buat pukul 3. Kita buat habis kelas esok lah. Esok kan free petang. Sekarang kita kena cari bahan rujukan je lah. Bahan rujukan je. Kita kena buat template ni. Hey B, tengok buat apa? Tengah buat tuition untuk Cik Dawah. Oh, tengok dari YouTube lah. Tengok sikit-sikit lah. Tengok sikit-sikit kan? Untuk Ryan eh? Ryan je kita tengok acara startnya tak buat sana. Oh, okay. Hi guys, assalamualaikum. Jadi petang ni insyaallah kita orang akan buat video assignment cari dakwah dekat sekitar Bandar Kuala Terengganu. Tengok awan apa semua. Okey. Tak hujan sebab sebelum ni hujan gelombang pertama. So kita orang punya ni dah 18 kali planning. Tapi tak menjadi sebab hujan lebat ke assignment dia orang tak free. So kali yang ke-19 kali ni Auradia dan Masyam semua free, semua dapat bantu. So stay tuned guys. Tempat dia guys, itu Robridge Terengganu, hanya
dekat Terengganu je boleh nampak benda ni. Okay, ni driver kita. Senyum-senyum. Ala. Baik. Taufik. Okay, sekarang kita dah sampai di destinasi yang dituju, iaitu drawbridge. Ya, nampaknya semua apa ni? Apa ni? Pendawang kita dah bersedia ya. Jadi. Okey, sekarang kita orang tengah apa ni, ambil angin kejap. Baru sampai di drawbridge. Kita berikan sedikit pengisian. Ramai orang tapi itulah, tak tahu nak pilih yang mana satu. Semua dengan family, tengah tak rambam, takut mengganggu. Tak apa lah. Kita akan teruskan macam orang. Untuk video seterusnya, kita sayang. Nama saya Muhammad Taufik Ashraf bin Afi daripada Ibiza. Biasa itu nama saya Ashraf Ikan. Untuk hari ini saya nak buat sikit pengisian. Boleh tengok kan. Amalan-amalan sunat menurut Islam. Saya nak bagitahu tentang, bagi penerangan tentang amalan sunat untuk pada hari Jumaat lah. Ini khas untuk lelaki lah, terutama. Macam yang kita tahu, Jumaat ni adalah penghulu segala hari. Hari yang mulia, penghulu segala hari lah. So, banyak amalan sunat yang boleh kita buat pada hari Jumaat. Contohnya, macam kita lelaki, sebelum pergi solat Jumaat, kita boleh mandi sunat solat Jumaat. Sebelum pergi solat Jumaat, pakai wangi-wangian. Lepas tu, kita boleh potong kuku untuk dapat pahala. Itu semua perkara-perkara yang lebih afdal lah sebelum kita pergi solat Jumaat. Lepas tu, benda yang paling penting, jarang orang Islam buat lah. Kebanyakannya, sikit je lah yang buat, iaitu baca surah Al-Kahfi. Kita boleh start baca surah Al-Kahfi lepas selepas maghrib sehingga sebelum asar hari Jumaat. Lepas maghrib hari Khamis dan sebelum asar hari Jumaat. Ku malas angkat budak India bawa kita mewah bukan. Lepas tu ada satu hadis yang menyatakan bahawa barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, niscaya dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumaat. Okey, itu sajalah daripada saya. Ya, terima kasih. Baru seorang berjaya kita dakwah. Kita tengah cari lagi orang. Jadi, sini ramai orang tapi itulah. Takut yang tiada masa untuk mendengar dakwah kita. InsyaAllah. Ini ujian. Ini pun ujian juga. Apa ada ujian? Sebab Allah sayang kita. Sebab Allah sayang kita. Okay, sekarang kita tengah dapat hujan. So, kita akan sambung pengisian kita selepas hujan. Hujan gerimis ya. Kejap je hujan ni. Kejap je. Semua rahmat. Hujan je lampu sorak. Dah kenapa? Kita berada di drawbridge. Okay. Jambatan paling panjang di dunia. What? Ini semua auta. Auta ni. Mana drawbridge? Jambatan apa? Angkat yang pertama di Malaysia. Okay. Wow. Macam London Bridge. London Bridge. Dekat mana tu? London Bridge tu dekat mana? Cambridge kan? Dekat Terengganu. Kau Terengganu je ada. Yang acah-acah OG. Yang acah-acah OG entah kurang catchy. Kalau mau datang mari, jangan cuba nanti rugi. Jangan cuba kalau tahu otak kosong tidak isi. Jangan cuba kalau takut lagu tak boleh pergi. Okay guys, sekarang dah habis hujan. Kakaknya dah siap dulu. Ni okay, dah habis hujan. Angsa tak ada guys.
Masih tak ada. Balik guys. Ada. Ada. Kita tengah cari. Okey, ni mangsa dia. Nama saya Muhammad Arifan dari Ibiza. Buat apa benda ni? Aku mayat lagi. Kau bagi benda ni. Kibah hati dengan kalim kibah mah. Moga kita tahu gapa ada dalam tu atas tu. Pasal ada hadis sebut apabila kamu nak tidur pada tempat tidur, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidur lebih dahulu, kerana ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita dia best ada awak semua ni. Bagus lah. Okay. Okay, sekarang kita selesai dekat jabatan trofi. Trofi segi ya. Kita bukan masih ke BB Square. Tempat ikutan Malaysia yang ramai yang get-get je. Tempat yang lagu sikit. Okay guys, stay tuned. Sekarang kita tengah menunggu Zarif Zarif tengah cucuk duit. Dia tak ada duit. Nak beli apa dekat BB kita? Sekarang kita tengah rehat kan?
cari orang seterusnya untuk kita buat dakwah. Tak nampak Dilan. Dilan betul. A few moments later. Okay, sekarang kita jumpa Zara. So, kita pun luar. Assalamualaikum. Iya, saya dari Jawa. Nama apa nak? MD. MD, ya ni? MD Syed kan? MD saya dapat proses sikit boleh bang? Macam ada yang di pamphlet ni, amalan-amalan sunat dari Islam. Okey, salah satu apalah sunat, abang tengok yang sebelah senyum tu. Isbal. Abang tahu isbal tu apa? Okey, tahu. Isbal ni jaranglah orang Islam buat. Isbal ni... Kita tahu kalau kita melabung dan bagainya sebab dalam Rasulullah. Nama-nama orang tu, dia pakainya ni orang-orang tu kan kayu-kayu. Emas mata. So, dia pakai pakainya dia semua labung sampai ke dia kena abang beri angkat. Oh, itu Allah kisah lah aku buat yang macam tu. Sampai menunjukkan banyak apa dikayat yang dia dan Rasulullah lalu sifat tu Rasulullah dulu tahun yang baru tahun kita boleh apa kita boleh sifat tahun itu tak boleh kita sudah tadi tapi tadi sekali lagi. Okey, kita lihat orang sekarang. Okey, so, nak tunggu video seterusnya sesuai ah. Itu ah. Dalam dia macam mesu. Mesu. Ya. Nanti ya. Tapi kali kau gitu. Tanya lagi Yunita. Siapa nama Syafi? Oh. Nak buat cerita awak untuk projek channel kami. Jadi saya nak bincang tentang ni senyum. 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 Senyum ni orang kata senang buat. Jadi pun senyum ni merupakan sedekah. Abdullah bin Al-Lahar berkata, aku tidak pernah melihat seseorang melainkan Rasulullah yang senyum. Senyum dia tu sama. Senyum. Jadi kalau kaitkan dengan bagi pandangan abang, kalau kita tengok dia termasuk apa pandangan abang? Kalau dia masak. Masak? Dia masak tu, kita kena susun-susun. Susun-susun? Lepas tu dia tak sakit ke, dia macam dia ada penyakit sakit ke. Kalau dia senyum pula? Jadi kita pada pula tak senyum pula. Ya, pada kita tengok sini kalau dia senyum, kita boleh tengok dia senyum psikologi. Pada dia tu gembira, tak ada masalah. Jadi, buat kalau kita senyum, mana boleh bersangka dengan kita. Ya. Jadi, sekarang dia tu je, saya nak beritahu pasal senyum. Terima kasih, Pak. Okay guys, sekarang kita orang dah habis, dah siap untuk apa ni? Projek kita. Macam mana? Cerita awak. Okay, sekarang kita boleh balik ke Uniza. Balik ke bilik tidur. Kita awak siapkan. Kita makan. Edit video. Buat laporan awak. Sekarang tengah hujan. Hujan sekarang. Sambil-sambil menunggu gelombang yang kedua, sekarang Terengganu tengah hujan.